buat kita semuanya. Kami Perguru Maluah KBP Huta Hayan tahun 2020 mendapat tugas dari Bang Mahasi Huta Hayan, mahasiswa STT HKBP. Kami akan bersaksi tentang bagaimana Yesus dalam diri kita. Saya Yudhis Sinatabulan, Yesus dalam diri saya dalam juru selamat. Karena di dalam setiap kebutuhan hidup saya, Tuhan selalu hadir dalam saya. Bagi saya, Yesus juga seorang anak Allah yang selalu ada dalam kita. Yesus juga merupakan pedoman hidup bagi semua orang termasuk saya. Saya Kristiani Huta Hayan. Bagi saya, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah yang diutus oleh Allah untuk rela mati dan berkorban untuk saya. Dan melihat penderitaan dari Yesus, saya tahu bahwa betapa besar cinta kasih dan pengorbanan Yesus untuk saya, sehingga Yesus adalah juru selamat yang hidup buat saya. Yesus juga sebagai seorang sahabat buat saya, yang ada untuk saya pada saat saya senang atau mungkin orang-orang akan meninggalkan saya pada saat saya susah atau sedih. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Yesus selalu ada bersama saya di saat saya susah. Dan ketika saya mempunyai masalah yang saya bingung solusinya seperti apa, saya minta untuk Tuhan, saya berdoa. Lalu tak lama kemudian Yesus hadir untuk saya memberikan jawaban itu melalui solusi yang saya dapatkan yang memang sangat tepat untuk saat itu. Dan saya yakin bahwa hidup saya ini adalah memang jawaban Yesus. Saya Alex Bahaya. Yesus bagi hidup saya adalah penolong hidup saya. Karena saat saya jatuh dalam kegagalan, Yesus ada untuk membantu saya berdiri dan agar tak mudah putus asa. Dan di saat saya mencoba lagi dan lagi, Yesus pun memberikan hasil yang terbaik atas usaha saya selama ini. Dan di situ saya sadar bahwa Yesus akan memberikan hasil yang terbaik jika kita mau berusaha. Saya Gloria Dwinarti. Yesus bagi saya adalah seorang juru selamat, dan Yesus selalu menolong saya dalam keadaan apapun, terlebih dalam keadaan saya susah, yang selalu menuntun saya. Dalam kehidupan saya juga, Yesus sudah seperti sahabat, karena saya selalu bercerita kepadanya, baik itu dalam keadaan saya susah ataupun senang. Saya selalu mencurahkan apa yang ada di hati saya. Saya Lestar Bahaya. Bagi saya, Yesus adalah juru selamat. Karena mengapa saya dekat dengan Tuhan? Bisa saya memiliki masalah, saya selalu percaya akan Tuhan itu membantu saya. Contohnya, saat saya selalu mendapat ujian, Tuhan selalu memberi solusi bagi saya. Saya, Yesus adalah seorang juru selamat di dalam kehidupan saya. Masalah-masalah yang saya hadapi dan rintangan-rintangan yang saya hadapi, Yesus selalu menolong saya. Melalui ajaran-ajarannya serta pendamaiannya, Yesus mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Saya Kevin Bintang Arif Tayang. Siapa Yesus bagi hidup saya? Yesus adalah penyelamat bagi hidup saya. Karena mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus adalah orang yang berada bersama saya di saat saya senang, sedih, maupun bahagia. Yesus adalah orang yang tetap berada di samping saya. Yesus juga juru selamat bagi hidup saya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena Yesus diutus oleh Allah untuk menembus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan umat manusia dari segala kepunahan. Jadi, Yesus adalah orang yang terpenting bagi hidup saya. Demikianlah pendapat kami tentang siapa Yesus dalam hidup kami. Kami dari kelompok 1. Lalu, bagaimana dengan saudara? Kami tunggu kesaksian saudara. Terima kasih.